Ini mau mengulas tentang orderan dari Juragan Sujito yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Beliau meminta orderan dua cetakan ukuran kecil, yakni ukuran 13x15. Ini penggaris saya tak cari, nggak ada ya. Jadi ya terpaksa terpaksa apa namanya terpaksa ya pasti ini ukuran kecil, tapi maksudnya biasanya kan saya ukur gini gitu, saya ukur kali ini yang penting bener ukuran kecil. Nih dilihat nih, sangat bagus ya. Yang penting itu bahannya anti lengket, jadi ketika dibuat produksi itu bagus. Dan beliau juga order satu apa namanya satu stick penggulung. Ini bahan dari stainless steel, jadi tidak berkarat sama sekali. Dan ini awet kayak gitu. Jadi kan di makanan bagus ya kalau nggak lengket. Iya kan? Ini sudah satu, ini dua, tinggal motifnya saja dibuka. Motifnya sangat dalam, ditata satu-satu seperti ini. Suaranya aja betul-betul suara keras ya, suara dari super baja. Motifnya dua, yang bawah lelet, yang atas bulat bunga-bunga. Artinya misal gini digulung dari sini, nanti yang muncul motif bunga. Kalau dibalik dari sini, nanti yang muncul motif lerek kayak gitu. Oke. Untuk Juragan Sujito yang ada di Pasuruan Jawa Timur, dua cetakan kue semprong, kue ekrol, kue gapit, kue simpeng, opak gambir, dinar, aroma manis sudah jadi, tinggal dikemasi beserta satu stick. Jadi untuk kamu yang mau order seperti ini, bisa langsung ke Uda Selogam, Jodapur Kudus, Pisonya Kudus, stop. Murah banget, langsung mengrajin.